Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Di sini kita mau review, ini kita baru beli ya, kita unboxing sekalian. Ini ban Alf Sportivo, made in Indonesia. Oke, made in Indonesia ya. Jadi ini produksi Bandung guys, dan kita beli di toko langganan kita ya, teman kita, namanya Mobileo Store, Bon Nungki. Dan kita review, kita unboxing guys. Kita langsung buka dulu samping aja guys. Nah ini dia untuk bannya guys. Sorry ya tangannya agak kotor. Untuk komponennya ini soft banget guys. Dan dia untuk sudah dapat paket pembelian, sudah dapat interfoamnya. Terus lebarnya ini aku pakai perbandingan ban WPL C74 ya. Nah, ini lebih besar sekitar, nah kayak gini guys ya, sekitar segini. Dan untuk diameternya juga lebih besar guys. Dan ini memang mau aku pakai untuk Jimny biar lebih gagah ya, biar lebih gede. Cuma untuk kekurangannya di sini untuk ban jenis Alf ini ada di bagian bibir ininya guys, agak sangat disayangkan, kurang rapi ya guys ya. Contoh kita buka ban bawaan aslinya si WPL guys. Nah untuk potongannya kayak gini, tapi sudah di notice sudah pernah dipakai velg WPL yang bad lock, itu masih ngunci guys, aman. Nah, ini kita coba dengan velg 3D print ya. Karetnya enak banget guys, empuk, soft compound ini guys. Terus diameternya juga lebih besar ya. Nah, jadi kayak gini penampakannya kalau udah dipasang. Sangat disayangkan kurang presisi aja guys untuk bagian bibir-bibir bannya ya. Untuk karetnya sih nggak ada komplain, cukup bagus, cukup baik dibandingkan bawaannya. Ini keras banget guys, kalau ini empuk banget, gripnya juga enak. Hanya saja di bagian finishing bibirnya guys, jadi sayang banget kalau pakai velg kayak gini tulisan ininya malah mendem ya guys ya. Dan ini aku udah sering pakai, biasanya pakai Alf yang ekstrim, cuma ini aku lagi coba pengen yang lebih besar, jadi pakai yang Sportivo guys. Oke, penampakannya kayak gini guys, nanti kalau udah kita pasang di Jimny-nya kita videokan guys. Nah ini dia guys penampakannya Jimny yang lagi kita bangun. Oke, ini dia tampak depannya, dan bannya jadinya seperti ini guys. Ini kita buat masih sekitar 80% lah ya, jadi belum banget full aksesorisnya. Ini catnya kita kombinasi dengan warna hitam guys. Nah kayak gini, ini gloss ya. Nah ini dia penampakan velg bannya guys yang udah kita pasang. Gimana, keren gak guys Mini pakai ban Alf guys?